Hey baby, lagi ngapain baby? Mau siap-siap jalan ya? Jalan dulu lah, sini sama aku dulu. Udah lama kita pagi-pagi gak bersama kan? Nanti hari ini mau ngapain aja? Mau kayak kerja lagi ya? Kepikiran gak nanti kalau misalnya udah selesai kita mungkin ya keluar dulu gitu, kayak mungkin makan di mall atau nonton atau gimana. Enggak, aku juga mau. Udah lama kayak gini, bis yang langsung pergi kerja, aku yang gak sempat mau datengin. Tapi kali ini aku dapat kesempatan biar sama kamu dulu. Mas, yuk mas. Akunya masih lemas gini, mau ngomong masih bisik-bisik. Cuma terpaksa harus keras-kerasin. Gak tahu sih kamu habis kayak mana. Mak, kumah yang penting ngomong ke kamu. Kasih tahu seberapa aku sayang banget sama kamu. Ah, masih pagi udah pada berisik aja di sebelah. Mas banget terakhir kali kita alone. Kita bisa akuin banyak hal. Tenang kok, kita gak ada apa-apa hari ini, pagi ini. Tapi kalau misalnya malam-malam, baru something else. Nantilah kita lihat ngapain aja. All I'm gonna say is I'm gonna fucking enjoy it. So yeah. Ya udah deh, kamu siap-siap aja dulu ya. Aku entah kenapa masih lemas banget kayak gini. Bingung aku. Kemas, kemas ini satu. Atau gak berisik. Baru pergi jauh. Kita bersama. Aduh, kenapa sih kok pagi-pagi tuh banyak banget yang berisik ya? Lama-lama jadi bikin emosi aja dah. Kapan-kapan deh nanti kalau misalnya kita ada waktu gitu, semua tuh lagi liburan, kenapa gak kita nanti sewa villa aja buat kita berdua? Nanti kita bisa dapat alone time gitu. Berdua ini pasti lebih enak. Bener-bener kayak gini kan kayak repot banget dah. Udah siap-siap kerja baby. Ayo open deh. Semangat ya. You can do it ya. Pasti bisa kok. I love you baby. Baby, nanti cepat pulang ya. Kangen aku. You know kan aku cepat pulang duluan. Selalu aku yang pulang duluan. Aku kamu mau gimana? Ah, berisik. Pengen emosi lama-lama sama dia. Tapi ya sudah. Masih melantur otaknya. Tapi ya sudah. Semangat ya kerjanya. You can do it right. Okay.
Hmm.